Hai dan selamat datang guys, nama aku Joe. Untuk video kali ni aku nak share dengan korang mengenai Transformers TCG dan apa yang korang perlu tahu sebelum korang mula bermain Transformers TCG. So, sedikit pengenalan terlebih dahulu mengenai TCG ni. Transformers Trading Card Game telah diperkenalkan pada 28 September 2018 oleh developer TCG yang terkemuka iaitu WOTC aka Wizard of the Coast yang agak terkenal dengan Magic the Gathering TCG. Usia TCG ni masih agak baru dan belum sampai 2 tahun pun lagi, jadi agak mudah untuk sesiapa yang nak mencuba TCG ni kerana setakat ni masih belum banyak set yang dah dikeluarkan dan mekanik game ni buat masa sekarang masih agak mudah untuk difahami. Setakat ni terdapat sebanyak 4 set booster yang dah dikeluarkan dan set yang kelima dijangka bakal didapati di pasaran mulai April tahun ini. Dalam TCG ni set lebih dikenali dengan nama lain iaitu Wave. Wave pertama yang dikenali sebagai base set diperkenalkan pada 28 September 2018 bersamaan dengan tarikh di mana TCG ni pertama kali dilancarkan. Set ni memperkenalkan karakter card dan battle card yang menjadi nadi utama untuk TCG ni. Sebanyak 40 karakter card dan 81 battle cards terdapat dalam set ni. 5 bulan selepas wave 1 dilancarkan, WOTC memperkenalkan wave kedua pada 1 Mac 2019. Wave 2 yang dikenali sebagai Rise of the Combiner ni memperkenalkan beberapa card dengan mekanik baru seperti Combiners, Triple Changer dan Green Pip Battle Cards. Sebanyak 46 character cards dan 81 battle cards terdapat dalam set ni. 4 bulan selepas tu iaitu pada 28 Jun 2019, WOTC memperkenalkan wave ketiga yang dikenali sebagai War for Cybertron Siege. Sekali lagi WOTC memperkenalkan beberapa card dengan mekanik baru seperti Micromaster, Battlemaster, Weaponizer, Secret Action, Focus Keyword dan Black Pip Battle Cards. Sebanyak 48 karakter card dan 64 battle cards terdapat dalam set ni. Dan akhir sekali wave yang terbaru iaitu wave 4 dilancarkan pada 9 November 2019 yang dikenali sebagai War for Cybertron Siege 2. Untuk kali ni WOTC memperkenalkan faction baru iaitu Mercenaries yang merupakan faction ketiga selain Autobot dan Decepticon. Sebanyak 52 karakter card dan 64 battle cards terdapat dalam set ni. Seterusnya aku akan memperkenalkan korang dengan beberapa jenis kad yang terdapat dalam TCG ni buat masa sekarang. Ada dua jenis kad utama. Yang pertama ialah character kad dan yang kedua ialah battle kad. Kedua-dua jenis kad ni terbahagi pula dalam beberapa kategori. Okey, sekarang aku akan terangkan kepada korang mengenai character kad terlebih dahulu. Di dalam game ni korang akan menggunakan character kad korang untuk berlawan dengan character kad pihak lawan. Terdapat 7 jenis character kad buat masa sekarang iaitu normal character kad, over size character card, triple changer, combiner, micro master, battle master dan weaponizer. Aku tak akan terangkan kepada korang secara terperinci setiap jenis character card ni buat masa sekarang. Aku akan buat video yang berbeza pada masa akan datang tentang kesemua jenis character card ni. Jadi buat masa sekarang aku akan gunakan normal character card sebagai panduan untuk beritahu korang tentang elemen-elemen yang ada pada setiap character card. Yang pertama, character name. Dalam contoh yang korang lihat ni, nama character card ni adalah Optimus Prime. Okey, itu saja untuk character name. Yang kedua, subname. Subname biasanya digunakan untuk membezakan dua karakter yang mempunyai nama yang sama. Contohnya dekat sini aku ada dua Optimus Prime, tapi satu Optimus Prime dengan subname Battlefield Legend dan satu lagi dengan subname Freedom Fighter. Ketiga, traits. Ada beberapa jenis traits, antaranya seperti melee, range, specialist dan bermacam-macam lagi lah. Ada karakter yang mempunyai traits yang sama pada alternate mode dan bot mode, dan ada juga karakter yang mempunyai traits yang berlainan di setiap mode. Untuk contoh ni, traits Optimus Prime pada ketika dia berada di alternate mode adalah leader, truck dan melee, manakala ketika di bot mode pula traits Optimus Prime adalah leader dan range. Keempat, mode. Kolom ni menunjukkan mode bot korang. Untuk contoh ni, Optimus Prime mempunyai dua mode saja
iaitu alternate mode dan bot mode, dan ini adalah kebanyakan mode yang ada pada kebanyakan karakter card. Kelima, base attack. Kolom yang berwarna oranye ni adalah nilai base attack untuk sesuatu karakter card. Ada karakter yang mempunyai nilai base attack yang sama pada alternate mode dan bot mode, dan ada juga karakter yang mempunyai nilai base attack yang berlainan. Untuk contoh ni, Optimus Prime mempunyai base attack dengan nilai 6 ketika di alternate mode dan nilai attack 8 ketika di bot mode. Keenam, base defense. Kolom yang berwarna biru ni pula adalah nilai base defense untuk sesuatu karakter. Ada karakter yang mempunyai nilai base defense yang sama pada alternate mode dan bot mode, dan ada juga yang mempunyai nilai base defense yang berlainan. Untuk contoh ni, Optimus Prime mempunyai base defense dengan nilai 3 ketika di alternate mode dan nilai defense 2 ketika di bot mode. Ketujuh, HP atau health point. Kolom yang berwarna merah ni pula adalah nilai health point untuk sesuatu karakter. Semua karakter mempunyai nilai HP yang sama pada alternate mode dan bot mode, dan karakter korang dikira KO ataupun knockout jika jumlah damage pada karakter tu sama ataupun lebih daripada nilai HP. Untuk contoh ni, Optimus Prime mempunyai nilai HP sebanyak 14. Jika damage yang ada pada Optimus Prime adalah 14 ataupun lebih, dia akan dikira KO. Ke-8, character ability. Kolom yang paling besar ni pula adalah penjelasan mengenai ability sesuatu karakter. Ada karakter yang mempunyai ability di kedua-dua alternate mode dan bot mode. Ada juga yang mempunyai ability pada salah satu mode saja, dan ada juga karakter yang tidak mempunyai ability langsung. Untuk contoh ni, Optimus Prime mempunyai ability di kedua-dua alternate mode dan bot mode. Ke-9, faction. Terdapat 3 faction buat masa sekarang, iaitu Autobot, Decepticon dan Mercenaries. Simbol ni menunjukkan karakter tersebut berada di faction yang mana satu antara 3 faction tadi. Untuk contoh ni, faction Optimus Prime adalah Autobot. Ke-10, Flipnote. Kolom ni menunjukkan nilai base attack dan defense untuk mode lain sesuatu karakter. So korang tak payahlah nak flip bot korang untuk tengok nilai attack ataupun defense di mode yang lain tu. Korang boleh refer saja pada flip note ni. Ke-11, Star Cost. Lambang bintang ni pula menunjukkan berapa kos yang diperlukan untuk korang menggunakan karakter tersebut. Aku akan terangkan lebih jelas mengenai fungsi star cost ni dalam video tutorial yang akan datang. Untuk contoh ni, Optimus Prime mempunyai 12 star cost. Dan yang terakhir adalah card rarity dan number. Huruf dan nombor ni merupakan rarity card tersebut, dan ia merupakan card yang keberapa dari keseluruhan card di dalam sesuatu set. Terdapat 4 jenis rarity bagi karakter card, iaitu common, uncommon, rare dan super rare. Common merupakan rarity yang paling rendah dan super rare merupakan rarity yang paling tinggi. Untuk contoh ni, Optimus Prime merupakan rare card dan merupakan card bernombor 29 dari keseluruhan 40 card untuk wave 1. Okey, jadi itu saja yang korang perlu tahu mengenai karakter card buat masa sekarang. Seterusnya, jom kita lihat apa yang korang perlu tahu mengenai Battle Cards. Battle Cards adalah card yang korang akan gunakan untuk membantu korang dalam game di samping character card. Terdapat 2 jenis Battle Card buat masa sekarang. Yang pertama, Action. Action terbahagi kepada 2, iaitu Normal Action dan Secret Action. Yang kedua, Upgrade. Upgrade terbahagi kepada 3, iaitu Weapon, Armor dan Utility. Aku tak akan terangkan kepada korang secara terperinci setiap jenis battle card ni buat masa sekarang. Aku akan buat video yang berbeza pada masa akan datang tentang kesemua jenis battle card ni. Okey, sekarang aku akan beritahu korang tentang elemen-elemen yang ada pada battle card. Gambar di sebelah kiri adalah action dan di sebelah kanan adalah upgrade battle card. Yang pertama, card name. Kolom ni menunjukkan nama bagi card tersebut. Okey, itu saja untuk card name. Yang kedua, pips. Setakat ni terdapat 5 color pips, antaranya oranye, biru, putih, hijau dan hitam. Dan ada lagi satu kad, iaitu kad yang tidak mempunyai pips. So kalau campur ke semua sekali ada 6 lah. Tapi yang hitam tu tidak dikira mempunyai pips. Setiap color pips mempunyai fungsi yang tersendiri. Buat masa ni aku tak akan terangkan setiap fungsi pips ni kerana ianya agak panjang untuk aku terangkan satu persatu. Yang ketiga, battle card type. Kolom ni menunjukkan jenis battle card tersebut, sama ada action, secret action, weapon upgrade, armor upgrade ataupun utility upgrade. Yang keempat, card description.
Kolom ni mengandungi penjelasan mengenai ability sesuatu battle card. Yang kelima, plus attack dan plus defend kolom. Kolom ni hanya ada pada battle cards upgrade sahaja dan tak ada pada action battle cards. Sebagai contoh, kalau korang gunakan kad grenade launcher ni, korang akan dapat plus attack sebanyak 4, dan jika korang guna kad blast shield ni pula, korang akan dapat plus defense sebanyak 2. Keenam, set symbol. Sama seperti karakter kad juga, simbol di tulisan di sebelah kiri bahagian bawah kad ni pula menunjukkan kad tersebut dari set yang mana. Untuk contoh ni, rapid conversion dan grenade launcher datang dari set yang pertama, iaitu wave 1. Dan yang terakhir adalah card rarity dan number. Juga sama seperti karakter card, huruf dan nombor ni menunjukkan rarity card tersebut dan ia merupakan card yang keberapa dari keseluruhan card di dalam sesuatu set. Terdapat 3 jenis rarity untuk battle cards, iaitu common, uncommon dan rare. Common merupakan rarity yang paling rendah dan rare merupakan rarity yang paling tinggi. Untuk contoh ni, rapid conversion adalah common card dan merupakan card bernombor 59 dari keseluruhan 81 card untuk wave 1. Manakala grenade launcher pula adalah card uncommon dan merupakan card bernombor 33 dari keseluruhan 81 card untuk wave 1. Okey guys, buat masa sekarang aku rasa setakat tu sahaja dulu yang korang patut tahu mengenai karakter dan battle cards. Aku akan buat video pada masa akan datang untuk bagi penjelasan yang lebih terperinci mengenai karakter dan battle cards ni. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan ataupun cadangan, korang boleh tinggalkan komen pada comment section di bawah. Stay tune untuk video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi guys. Bye!